Iblis dia mengatakan tidak apa-apa. Kalau ada orang yang bikin engkau kecewa, ada orang yang mengganggu engkau, kasih tahu kepada kami supaya kami pecahkan kepada kepala. Dia bilang tidak. Hanya hari ini Allah mengampuni dosa para hamba-hambanya. Maka kalian harus berusaha sedapat mungkin sehingga Allah murka kepada mereka kembali. Bapak-bapak dan ibu coba dibayangin. Tidak terasa di hari raya Idul Fitri ada yang siapin minuman keras. Nah ini adalah salah satu faktor iblis menggoda dan mengganggu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, surga rindukan kepada mereka adalah mereka senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, terutama ketika orang berbuka puasa. Dan yang keempat adalah mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharap Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pada berhak mila aminal aidin al aidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,